Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan membagikan cara ya. Jadi cara kita itu mendownload APK dari komputer. Nah, kita tahu ya kalau APK itu kan biasanya banyaknya di Google Play Store ya. Playstore.com ya. Nah, di sini banyak sekali APK-APK yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kita contohnya kayak Instagram gitu kan. Nah, Instagram ini itu dia kan nggak ada tulisan download ya, nggak ada ya, jadi susah kalau kita mau mendownloadnya. Nah, jadi caranya adalah kita pergi ke APK Pure namanya ya. Nah, jadi namanya seperti ini, apkpure.com ya, pure.com, apkpure.com. Nah, di sini teman-teman bisa download APK-APK yang berasal dari sini. Jadi APK ini bisa di-download. Nah, nanti bisa kita mainkan. Kita mainkan dengan cara kita instalkan dulu ke HP kita. Tapi kadang-kadang kan kita kan nggak ada kuota, jadi pergi ke warnet atau ke warnet untuk mendownloadnya gitu bisa. Nah, ini jaringannya lagi kacau ya. Jadi teman-teman catat saja aplikasinya dulu. Kita off kan bentar ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa download di sini di APK Pure namanya. Misalnya kalau nggak bisa ini, nggak bisa login atau nggak bisa terbuka, maka teman-teman semuanya pakai VPN untuk mendownloadnya ya. Nah, di sini banyak sekali aplikasinya. Kita contohkan satu aja, tapi kita nggak download karena ini bakalan besar ya nanti ya. Digital World ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berapa jumlah size-nya, 588. Nah, kenapa besar seperti ini? Pasti gamenya bagus. Jadi kalau bagus dia besar. Tapi nggak menentu juga. Kadang ada yang besar size-nya tapi gamenya nggak bagus. Nah, ini biasanya update-annya selalu ada ya. Ini tanggal publikasi. Nah, jadi teman-teman bisa pilih di sini, banyak yang bisa dipilih. Nah, di APK Pure ya. Nah, ini bisa di-download dari sini juga. Cuman kan sekarang banyak orang yang ini yang langsung aja mendownload dari sini. Bagusnya memang seperti itu karena dia dilengkapi dengan ini Google Play Protect ya. Jadi bagus, langsung di-scan dulu gitu. Nah, jadi silahkan teman-teman mau langsung dari sini atau download di komputer dulu gitu. Nah, jadi kalau download di komputer bisa kita pindah-pindahkan, atau kalau misalnya kita download di komputer nanti bisa kita install di emulator. Nah, ini kan kayak IDBS Indonesian Truck Simulator, jadi kita unduh. Nah, XAPK formatnya ya. Kenapa XAPK? Tapi aku nggak tahu juga ya kenapa, mungkin karena filenya besar gitu, jadi XAPK. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih. Itu informasi yang penting untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.